selayaknya guru pedalaman pada umumnya yang mau berbagi ilmu dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di pedalaman, demikian pula saya ingin melakukan hal yang sama kepada anak-anak Matotonan. Membantu mereka tidak hanya sekedar tahu membaca, berhitung, dan mengetahui ilmu-ilmu lainnya, tetapi juga membantu membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi dengan karakter yang memiliki nilai-nilai Yayasan Tangan Pengharapan. Saya percaya, kesuksesan seseorang bukan saja ditentukan oleh seberapa banyak ilmu yang dikuasainya, tetapi juga karakter yang dimiliki mereka. Membentuk karakter seorang anak tidak terlepas dari menanamkan nilai-nilai baik pada diri setiap anak. Mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa yang dipimpin salah seorang anak menurut agama dan kepercayaannya, membantu mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, juga mengajarkan mereka tentang toleransi dan keberanian. Mengajak mereka untuk berdoa sebelum feeding bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang sudah mereka terima. Melalui hal-hal kecil seperti membersihkan kelas sebelum memulai pelajaran, mengajarkan mereka bukan saja tentang kebersihan, namun juga tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab juga dapat dibentuk dari hal sesederhana mengembalikan alat-alat mewarnai setelah digunakan, membawa termos air untuk feeding bersama, dan merawat tanaman yang ditanam bersama. Anak-anak Matotonan yang pertama kali saya temui tahun 2022 masih kurang rasa menghargai dan menghormati, terlebih ketika ada yang berbicara. Namun sekarang, anak-anak itu sudah menjadi pribadi yang bisa menghargai dan menghormati siapa saja yang sedang berbicara dengan mendengarkan dan menyimak apa yang sedang dikatakan orang lain. Hal-hal sederhana yang saya dan partner lakukan untuk anak-anak Matotonan, kami harapkan dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang berkarakter baik untuk membantu mereka meraih masa depan yang lebih cerah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Matotonan Mentawai. Helping people live a better life.